Asteroid, pandemi, dan bencana alam semua memiliki potensi mengubah arah kehidupan di bumi, begitu juga semburan matahari. Suara atau badai geomagnetik dapat menyebabkan gangguan pada gelombang radio, serta beberapa pemadam listrik dan ledakan dari permukaan matahari dengan kekuatan setara hingga 2,5 juta bom nuklir. Suara matahari diukur pada skala 1 hingga 5 yang ditetapkan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Kemungkinan sumber suara matahari G5 sangat rendah, tetapi peristiwa yang diteliti membuat pembacaan suram. NASA menjelaskan bahwa gas di matahari terus bergerak. Ini menghasilkan banyak hal yang dikenal sebagai aktivitas matahari. Tingkat aktivitas berubah tergantung pada titik dalam siklus matahari yang berlangsung sekitar 11 tahun. NASA menjelaskan, garis-garis medan magnet di dekat bintik matahari seringkali kusut, bersilangan, dan mengatur ulang. Hal ini dapat menyebabkan ledakan energi tiba-tiba yang disebut semburan matahari. Suar matahari melepaskan banyak radiasi ke luar angkasa. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat mengatakan, masalah kontrol tegangan yang meluas dan masalah sistem perlindungan dapat terjadi. Beberapa sistem jaringan mungkin mengalami keruntuhan total atau pemadaman. Dilansir dari laman Mirror, Rabu 20 Oktober 2021, mengatakan, navigasi satelit mungkin rusak selama berhari-hari dan navigasi radio frekuensi rendah bisa mati selama berjam-jam.